nasi goreng seperti ini teman-teman, styrofoamnya, dan ini untuk paket ayam. Ini juga tips untuk teman-teman semua yang bingung mau usaha apa di rumah, bisa seperti ini teman-teman, seperti saya seperti ini ya teman-teman, jualan di rumah. Ini sudah ada bumbunya, nanti tinggal goreng seperti ini ya teman-teman. Ini untuk sambelnya teman-teman, ini untuk sambelnya seperti ini. Nah, dan ini kebetulan istri saya sedang memasak, ini memasak sayur genjer teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Bocah Bandungan. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar baik menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, sebelumnya saya minta maaf kepada subscriber dimanapun Anda berada ya teman-teman, karena untuk akhir-akhir ini Bocah Bandungan, channel Bocah Bandungan ini jarang upload ya teman-teman, karena saya sekarang sedang mengerjakan usaha lain teman-teman, usaha berjualan makanan teman-teman, delivery order. Dan seperti apa teman-teman menu makanan yang saya jual teman-teman, simak video ini sampai selesai teman-teman. Ini juga tips untuk teman-teman semua. Dan ini teman-teman, ini sekarang usaha warung saya teman-teman, Dapur Mama L delivery order teman-teman. Itu ada nomor yang tertera ya teman-teman. Ini seperti ini menu makanannya, seperti ini ayam goreng, ada nasi goreng, mie goreng, kue tiaw goreng. Ini menu snack seperti ini teman-teman, ada kentang goreng, sosis, bakso goreng, dan lain-lain. Untuk menu minumannya juga seperti ini teman-teman, dari 3.000 sampai 7.000 ya teman-teman, banyak banget teman-teman. Ini seperti ini. Ini juga tips untuk teman-teman semua yang bingung mau usaha apa, kita bisa jualan di rumah teman-teman, bisa jualan di rumah seperti ini, tidak usah kontrak warung atau membeli warung teman-teman. Modal juga tidak besar ya teman-teman. Ini untuk lalapan ya teman-teman, ini timun dan selada, ini nanti untuk pelengkap lalapan. Paket ayam goreng, ada mangut penyet, ada ayam penyet, banyak banget teman-teman. Dan ini untuk pelengkap paketnya ya teman-teman, ada tempe, ada tahu teman-teman, pelengkap untuk paket ayam atau paket mangut, ada paket lele, tergantung permintaan pelanggan teman-teman, seperti ini teman-teman. Dan untuk minumannya, menu minumannya seperti ini teman-teman, ada susu, ada kopi hitam seperti ini teman-teman. Ini usaha yang bisa dijalankan di rumah teman-teman. Ini saya berinisiatif bersama istri saya teman-teman untuk membuka usaha di rumah teman-teman. Nah, ini ayam sudah dibumboni teman-teman, ini sudah ada bumbunya, nanti tinggal goreng seperti ini ya teman-teman. Dan seperti ini teman-teman, ini juga suasana dapur di Bocah Bandungan ya teman-teman, di channel Bocah Bandungan ini dapurnya seperti ini teman-teman, sederhana namun nyaman untuk memasak atau melakukan kegiatan sehari-hari teman-teman. Ini untuk sambelnya teman-teman, ini untuk sambelnya seperti ini. Nah, dan ini kebetulan istri saya sedang memasak, ini memasak sayur genjer teman-teman, mantep. Dan untuk tempat minumannya seperti ini teman-teman, ini tempat minuman, ini untuk es, dan ini untuk yang panas atau hangat teman-teman, berbeda teman-teman, ini ukurannya berbeda. Untuk tempat makanannya juga seperti ini teman-teman, styrofoam seperti ini. Nah, ini untuk styrofoam paketnya seperti ini teman-teman. Di sini tempe tahu, sini lalapan, dan di sini nasi beserta ayamnya teman-teman. Dan untuk snack atau untuk tempat snack atau
nasi goreng, kwetiau, mie goreng seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi saya bedakan teman-teman. Ini untuk mie goreng, untuk snack, untuk nasi goreng seperti ini teman-teman styrofoamnya, dan ini untuk paket ayam atau paket untuk tempat makan, untuk paketnya seperti ini teman-teman. Dan alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah usaha saya bersama istri saya itu lancar teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman, ini dapur di rumah saya teman-teman, seperti ini. Untuk teman-teman semua yang belum tahu, rumah saya terletak di Desa Junggul, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ini usaha saya seperti ini teman-teman, delivery order bisa dilakukan di rumah teman-teman, dilakukan di rumah. Nanti saya yang akan mengantar ke depan, sampai depan rumah pelanggan teman-teman. Dan free ongkir ya teman-teman, khusus area sini saja teman-teman. Ini juga tips untuk teman-teman semua yang bingung mau usaha apa di rumah, bisa seperti ini teman-teman, seperti saya seperti ini ya teman-teman, jualan di rumah, delivery order seperti ini ya teman-teman. Modalnya juga tidak besar teman-teman. Untuk tempat juga nyaman ya teman-teman, karena kita kan di rumah masing-masing teman-teman, di dapur masing-masing. Maksudnya kita tidak perlu kontrak warung atau kontrak atau membeli warung gitu teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Jadi itu seperti itu tadi teman-teman. Dan ini ya teman-teman, ini juga suasana di belakang rumah saya seperti ini teman-teman. Dan maaf ya teman-teman, ini berantakan teman-teman. Dan untuk usaha saya bersama istri saya teman-teman, alhamdulillah lancar untuk beberapa hari ini teman-teman, laris manis. Nah teman-teman, seperti itu tadi penjelasan dari saya atau tips atau saran dari saya untuk teman-teman semua yang bingung mau usaha apa ya teman-teman. Seperti itu tadi, seperti saya teman-teman, jualan di rumah, tidak perlu kontrak warung atau membeli warung teman-teman. Enaknya kita usaha di rumah, kita bisa sambil berkumpul bersama keluarga dan bisa bersantai teman-teman. Dan oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya teman-teman video dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.